bagian belakang, tetap nyayat kepala bagian belakang, yaitu menusuk pada bagian. Saudara Lun, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuntut Ridwan 22 tahun, pelaku pembunuhan terhadap Cisun alias Asun sekeluarga di Gampung Mulia, Banda Aceh dengan hukuman mati. Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh Senin 15 Oktober dengan majelis hakim yang diketuai Toto Yanuarto dan didampingi dua hakim anggota masing-masing Muzakir dan Roni Susanta. Terdakwa Ridwan tertunduk lesu saat mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum Kajari Banda Aceh dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan yang dilakukan olehnya. Dalam sidang itu terdakwa Ridwan hadir didampingi penasihat hukumnya Ramli Husin. Tuntutan terhadap terdakwa kan hukuman mati. Iya. Terhadap terdakwa tentunya kita akan melakukan pembelaan. Tentunya hak-hak terdakwa. Nah, kalau pengacara melihat ada hal yang rancu dari tuntutan itu, kita melihat hukuman yang tuntutan yang oleh jaksa terdakwa terlalu berat, ya, timpal dengan perbuatan yang dia waktu itu memang dia spontanitas, tidak ada perencanaan lebih dahulu. Begitu dia datang emosinya ketika dimaki-maki oleh ini. Spontan waktu itu dia mengambil kayu. Jadi terlalu berat lah kalau mengejar. Ya. Upaya apa seperti akan kita? Kita akan celah-celah hukum, ya. Membela hak terdakwa. Tentunya kita mencari hukuman yang seringan. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.